warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, yuk kita berdoa sebelum memulai kegiatan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak yang manis, selamat belajar ya sayang ya. Sekarang kita berdoa mau belajar, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Tetap ya, meskipun belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah. Jaga protokol kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Kebersihan diri, juga kebersihan lingkungan. Nah, hari ini sama Bu Robi mau diajak belajar lagi. Tapi tentang apa ya? Benda-benda alam itu yang ada biasanya yang kita temui di sekitar kita. Ya, contoh benda-benda alam itu, tapi meskipun benda, tapi itu salah satu ciptaan Allah. Ya, di sekitar kita aja. Contoh sama Bu Robi mau dikasih tahu, di sekitar kita ada benda-benda alam yang bisa kita lihat, yang gampang kita temui. Contoh ya, Bu Robi punya di sini namanya apa ya? Bukan tumbuhannya sayang. Kalau tumbuhan itu masuk makhluk, bukan benda. Ya, kalau benda itu ciri-cirinya benda adalah tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh. Ya, contoh di sini adalah tanah. Nah, ini sayang tanah ya. Tanah, kamu bisa lihat di sekitar kamu. Tanah, ya. Tanah tidak bisa tumbuh besar, juga tidak bisa menjadi banyak. Ya, kalau Allah ini, tapi ini ciptaan Allah sayang. Ya, beda seperti tumbuhan. Tumbuhan bisa dari kecil bisa menjadi besar, tambah tinggi. Nah, kalau benda-benda alam tidak bisa sayang. Ini salah satunya tanah. Terus ada lagi yang bisa kita temui apa ya isinya ya? Bukan botol sayang ya, bukan gelasnya ya, tapi isinya apa ini? Air. Air juga salah satu benda alam. Juga tidak bisa tumbuh, tidak bisa menjadi tinggi, tidak bisa menjadi besar. Tapi jumlahnya banyak air. Oke? Ada lagi. Ini ya, sayang ya. Ini apa ya? Ini sayang. Ini adalah batu. Juga salah satu benda alam. Batu tidak bisa menjadi besar, tapi ukurannya bisa ada yang kecil, ada yang besar, ada yang semakin besar tambah besar, tapi tidak bisa tumbuh dari kecil menjadi besar, tidak bisa. Ya. Terus ada lagi. Oke, ini Bu Robi punya apa ya? Ah, Bu Robi punya korek. Ini ada juga kita menyebutnya korek, dan bisa menimbulkan. Nah, apa ini sayang ya? Ah, ini mati sayang ya. Apa tadi sayang?
Keluar apanya ini ya? Kok susah ya? Mana ya? Apa yang merah-merah tadi? Nah, ini apa sayang? Nah, ini apa sayang? Api. Api juga salah satu benda alam. Ya, kita tidak bisa menciptakan api. Yang menciptakan siapa? Allah. Oke. Ada lagi benda alam ya. Ditiup dulu ya, dimatikan dulu ya. Hati-hati kalau main api. Ada satu lagi benda alam yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Apa itu sayang? Udara. Nah, sayang, itu adalah macam-macam benda alam yang bisa kita temui di sekitar kita. Oke? Benda alam. Nah, anak-anak nanti buka majalah tema halaman 2. Oke, di situ ada gambar. Coba kita baca perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Indah sekali halaman rumahnya. Warnai gambar rumah di bawah. Sebutkan benda-benda alam yang ada pada gambar. Nah, perintahnya apa tadi ya? Diwarnai. Oke, sama Bu Ropi diwarnai dulu ya. Coba. Oh, ini ada gambar batu. Diwarnai dulu. Pelan-pelan kalau mewarnai, sayang ya. Ada gambar batu-batuan. Ya. Oke. Apalagi ya? Ini ada gambar bunga, diwarnai pelan-pelan. Ya, sedikit-sedikit. Nggak usah terburu-buru ya, kalau mau nggak usah cepet-cepetan seperti itu. Ya, nanti biar rapi. Oke, nanti diwarnai semuanya, biar tambah bagus. Nah, pasti ya Bu Ropi percaya anak-anak mewarnai bisa lebih bagus dari Bu Ropi. Oke? Nah, untuk tugas yang kedua, ya, sebutkan benda-benda alam yang ada pada gambar. Nanti anak-anak sama Bu Ropi sama Bu Guru sudah dikasih buku kotak-kotak. Buku kotak-kotak di sini, ya, ada tulisan benda-benda alam. Nah, kamu lihat di gambar ini, ya, benda-benda alamnya apa saja ya yang bisa kamu lihat sayang, yang bisa kamu lihat dulu. Pertama, apa ya yang dijelaskan Bu Ropi tadi? Salah satu benda alam, contohnya apa? Di sini ada gambar apa? Ah, ini ada gambar batu. Oke, coba ditulis di sini ya sama Bu Ropi ya. Ingat-ingat, kalau menulis lurusnya garis yang sudah dikasih sama Bu Guru. Satu huruf garis tegak ada perutnya. B. Selanjutnya lengkung tegak lengkung. A. Selanjutnya tegak tidur garis tidur. T. Yang terakhir lengkung tegak lengkung. U. B. A. T. U. Batu. Oke. Terus ada lagi mana ya? Coba dilihat. Oh, ini tanaman ini tumbuh di mana sayang? Di bawahnya ini. Yang diterangkan Bu Ropi kemarin. Tadi apa? Tanah. Oke, kita tulis ya. Huruf pertama tegak tidur, tidur kecil. T. Terus selanjutnya lengkung tegak lengkung. A. Sebelahnya lagi tegak kasih lengkung. N.
lengkung, tegak, lengkung. A, yang terakhir, tegak, kasih lengkung. H, bacanya tanah. Oke, nah sekarang yang ketiga, cari lagi, cari lagi. Ah, ini ada pagar, ada juga pintu, ada atap. Biasanya terbuat dari apa ya? Ah, pinter, kayu. Huruf pertama, tegak, miring, miring. Huruf K. Selanjutnya, lengkung, tegak, lengkung. A. Sebelahnya lagi, lengkung, lurus, kasih lengkung bawahnya. Y. Yang terakhir, U. Dibaca kayu. Nah, satu benda alam lagi di sini yang bisa kita cari. Nah, tapi tidak bisa dilihat sayang. Apa ya? Cepat Bu Ropi nerangkan tadi. Udara atau angin, ya. Pasti semuanya ada di sekitar kita. Tulis ya. U, tegak. D, lengkung, tegak, lengkung. A, selanjutnya tegak, lengkung kecil. R, yang terakhir, lengkung, tegak, lengkung. A, dibaca udara. Nanti ditulis sayang ya, yang seperti Bu Robi tulis sayang, bisa. Nah, tugasnya berarti mewarnai halaman 2 sama menulis benda-benda alam. Kamu lihat di majalah gambar halaman 2, kamu tulis di buku kotak. Oke, siap. Selamat mengerjakan. Serah diri kepadanya dan tiada daya upaya